Sejumlah mahasiswa terekam dalam sebuah video sedang berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran gedung pada Kamis pagi 7 Juli 2022. Kebakaran tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa yang berada di lantai 2 terjebak. Bahkan mereka harus turun melalui jendela dan merangkak di genting. Berdasarkan video yang didapat dari tim redaksi kami, mereka menyelamatkan diri melalui jendela yang tak terhubung dengan balkon. Kepanikan semakin bertambah saat terdengar teriakan dan pecahan kaca. Dikutip dari tribunsolo.com, kebakaran tersebut terjadi di satu ruang gedung A lantai 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 11 Maret. Kapolsek Cipres, Kompol Suharmono memperkirakan kebakaran terjadi sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kompol Suharmono menyebut kebakaran diketahui seusai dekan FKIP UNS, Mardiana, melihat asap yang keluar dari ruang sidang. Berdasarkan informasi, ruangan yang diduga terbakar itu sempat digunakan untuk ujian PPG secara daring. Hingga saat ini, kebakaran diduga akibat arus pendek. Diketahui tak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran tersebut. Sedangkan terkait nominal kerugian, Suharmono menyebut pihaknya belum bisa menafsir. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.